Kan saya juga lah,
Diam.
kan ini kan semua dulu kita buat seperti dulu lah. Tapi sekarang ni agak senang lah sebab sudah ada lah sebab apa seperti modul inside portal kan. Tapi pada saya itu agak sulitkan juga lah sebab kita ada orang sendiri sekarang ni dia sedang apa tu mengetahui lah teknik-teknik kan cara nak proses itu semua sudah berlalu. Kita sampai ke yang ketiga. Ketiga ini adalah berkaitan dengan result yang kita nak. So, basically kalau tak analisis, kita akan dapatkan maklumat in terms of displacement lah. Displacement in terms of the stresses. So, that we tak sedap, kita tetap put actual safety lah untuk betul tak put. Then, for finite velocity, kita ada usually for normal flow, velocity profile, pressure profile.
sampah kan semua. Atau kadang-kadang we usually because we use software, especially for commercial software lah, kita akan dapatkan usually yang warna-warni lah, warna-warni kita akan dapatkan. And then of course kita tahu lah apa itu maksud balik warna-warni tu kan, right? And sometimes also we get separate values, kita pun nak CD, 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 kita dah specify lah kan, kita tahu dia and so on. And then we also get raw data lah, so kita nak tadi nanti di dalam, kita perlu buat raw data, but sometimes raw data ni akan datang dari kita dalam macam dari diri kita. Kita kena adjust, dan kita kena filter all the values yang kita kan, sebab ni kadang-kadang kalau kita tengok, kita ada, kita ada image, kan match match dia, kita ada match data, kita ada match for example, so this is X, this is what X is. Yang ini ya, lagi kita akan dapat ulang lah, same spot lah, same spot. So, benda yang sama je kita akan ulang lah, sebab benda yang sama tu. Kita perlu filter lah dan untuk mendapatkan benda yang paling betul lah, yang tepat sekali untuk mengambil benda yang sekejap. Right, so ini is the three steps yang kita perlu buku lah, apa tu ni. Ini for example lah. This is example of some of the project lah that kita buat lah. Untuk kelas saya lah, kelas basically step-step yang saya sebutkan tadi tu ada. Yang ini menggunakan Fluent. So ini adalah software yang kita dapatkan secara untuk student version ini. Free untuk 1 tahun, kita boleh download dalam laptop masing-masing lah. Okay, ini untuk 1 year after that, kalau dah habis kita boleh beli lagi lah, tak masalah dalam student version kan. Tapi it's limited lah, limited tu about the value of this about 500K sahajalah. Okay, ni adalah note dia lah atau match number dia. So limited lah, limitation tu. So basically, banyak juga kita ada software 5.2K about 1,000 apa, match ni. Okay, so this is kita punya one of the projects kita ni buat lah. Okay, first they punya dia orang tu. So basically yang easiest lah, easiest project ni kita dah belajar dulu, tapi dia betul dan nak tengah pun basically UTMP tak tu tak lah kan. Okay, ini adalah projek kereta. Okay, dia aku find satu kereta yang habis kita minta pula di sini sahah. So then untuk dapatkan kina tukar yang kita nak bandingkan dengan dapatkan dia tukar yang betul tu dengan yang betul tu. Right, so dia aku get the exact dimension from the car. Okay, yang ni exact dimension lah. Yang ni real car lah, patutnya kan. Kita tak ada sini ya. Yang ni kita exact ni car. Dan dia guna review kaca. Basically, to draw the free apa tu software pun active pun the software dia. Dia tekan motor, dia space lah. Tapi basically, kami menggunakan Dacia set ni. Dacia, kita boleh Dacia. So this one, sometimes we need to switch
So, kena ikut lah yang tu. So, this is the governing equations lah yang akan diselesaikan. So, because this is a simple fluid flow kan. Fluid flow yang simple. So, these are the governing equations yang kita solve. So, untuk yang ini kalau because dia cuma 2D kan. So, patutnya yang ni yang saya kata pemahaman mengenai governing equations, right. So, kita boleh kurangkan yang ni. And then, kalau dia steady flow, kita boleh buang yang ni. So, basically yang tinggal cuma yang basic dia simplified punya version yang yang betul yang kita selesaikan cuma yang inilah kita dah buang all the unnecessary punya komponen kan untuk apa daripada this governing equations. Okay, so bila dah selesaikan, so this is the scheme lah, scheme untuk menyelesaikan itu. So ada banyak jenis, so kita tahu lah pengetahuan kita nak patut pakai kan. So this is the scheme yang apa ni, solution scheme yang ada, alright. And then we have this one lah, the result. So this one is velocity flow. So kalau dia orang akan bandingkan lah dengan apa yang dia orang what they learn in class, right, about drag and lift kan. Ada separation zone and then apa, the difference between high pressure, low pressure. So this is velocity and then left pressure. So ada low pressure, low velocity, high pressure, low pressure. So apa akan jadi ya, apa net pressure tu akan buat apa. So will it reduce the flow, will it increase the flow. So dia kena discuss lah macam tu kan. So basically it helps also in them understanding apa behind the physics behind the what happens to the car yang bila bergerak di atas jalan raya kan, basically, right. So this is one project. So this is another one lah, ini adalah untuk thermal comfort study lah. Okay, so kalau kita tengok yang ini adalah classroom yang ada dekat ini adalah one of the classrooms that we have here. Okay, kemudian ini masalah ini sebabkan kadang-kadang bila kita ini mat dia pada sini agak panas ya, 26-27 degree agak tinggi ya dia punya temperature. Kadang-kadang agak panas dan kadang-kadang bila aircon itu terlalu banyak, terlalu aircon yang disupply itu terlalu tinggi agak sejuk. So agak menimbulkan ketidakselesaan lah pada pelajar-pelajar dan contohnya kan. So ini dibuat untuk tengok apa yang terjadi sebenarnya di dalam sebuah classroom itu ah. So we kaji flow apa yang jadi. So kalau ada inlet apa orang panggil itu the flow from the aircon so what happens to the cold air, adakah cold air itu akan sampai ke bawah atau tidak kan. So kita boleh dapat itu semua daripada simulation lah, so basically right. So besides apa ni, increasing understanding of the students on apa pada penggunaan kepada apa ni fluid flow dan sebagainya, itu ia juga sedikit sebanyak membantu kita membaikilah keadaan dalam classroom kan. Okay, so of course kita student tu before dia nak buat yang ni dia perlu mengambil data-data lah beforehand. We need the exact dimensions of the inside the classroom kan,
And then kita kena kajilah setiap apakah perkara-perkara yang akan membantutkan ataupun kita panggil apa, that restricts the movement of the air kan inside. Okay, so we have to know all that. And then apakah jenis because yang ni adalah ada berkaitan dengan temperature. So it's heat transfer kan. So we have one more equation which is the energy equation lah. Kalau kita ni dalam heat transfer kan. So we have to know the properties of bahan-bahan yang ada dekat sini ya. Properties dia to be inserted into the software itulah, computational model itu. Okay, then we get the results lah. Okay. So this is some of the mere examples saya tulis sebab projek cerita buat saya pun agak tak ada minit saya nak tahu kan nak cerita tentang application tu, tapi yang ni antara application of the CFD lah ha, untuk di sini dan juga finite element in term of structure analysis lah, saya akan tunjukkan nanti kan. So untuk yang proses-proses yang lebih sukar ya, sukar dibuat beyond the scope of the undergraduate punya courses di sini. Contohnya multi-phase flow ataupun nano coolant, if you want to do nano coolant kan, itu semua adalah berkaitan dengan pasal-pasal yang berbeza, gabungan ataupun apa ni, interaction between different phases fluid, liquid dan juga solid lah, right? So sometimes kita boleh gunakan CFD untuk mendapatkan ni if kita ada access lah, macam contohnya PKP baru-baru ni nak masuk lab tak boleh, right? So nak buat experiment on apa nano fluid and so on agak sukar, so we did simulation lah juga untuk yang tu. So yang ini kita buat multi phase flow, ni contoh preparation lah ya. So kita boleh buat 2D 3D yang yang kembali kepada yang tadi, kenapa kita buat simulation lah, computational modeling and simulation, because kita nak tahu apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di dalam ini, mekanism dia apa yang terjadi di bawah itu kan, apa yang terjadi dalam ini, right? So that one we cannot use conventional equipment, so kita perlu guna simulation. Tapi bila kita guna simulation, kita kena ingat bahawa simulation itu adalah assumptions, right? So it's based on assumptions, so it's not exactly apa yang berlaku sebenarnya. So whatever we do, if we do simulation, ingat kita ada tiga jenis, experiment and then we have analytical solution, right? So those two perlu percaya lagi. And special experiment, but simulation is always, we need to always verify and validate lah kita punya simulation results tu before kita boleh cakap yang result kita ni boleh pakai atau model kita can be diterima lah, okay, untuk kita guna pakai results dia, right? So basically yang ini adalah result yang diperolehi daripada IR punya image, okay? So daripada IR image tu we have to validate lah result kita nanti dengan image tu as long as we get the results. So kita dapat yang sama ni maksudnya kita punya modeling tu dah okay. So first we need to validate our computational model with the experimental punya results. And then after that, apa yang kita dapat daripada simulation ni, then we can accept lah dia punya conclusion tu. Okay, so this is the multi-phase flow. So usually untuk undergrad, siapa yang buat post-grad, so we can consider all this lah kan sebagai one of the methods untuk or tools for your post-grad project lah. And then usually pun kan kalau post-grad di sini dia ada experiment dan dia ada part and simulation kan, you have to do both kadang-kadang kan, sebab agak sukar lah juga kan, memang masih lama kan kedua-dua sekali. So yang ni adalah untuk structure analysis lah. So cantilever beam is usually untuk solid mechanics kan, kita belajar cantilever beam, right? So now if we don't have access to the lab, so possibly during KP kita boleh simulate je kita boleh simulate je ini. So basically it's just a simple beam, we attach at one end, kita letak load pada satu end, okay, right? So we get this one lah. But then of course yang kita kena discretize the dulu before we any solutions can be obtained kan. So yang ni adalah result daripada simulation tu, displacement. So displacement, this vector displacement kita kena bandingkan dengan displacement daripada theory lah, theory for cantilever beam. Okay. And then this also teaches us of course kita kena bandingkan theory lah, so that theory is the formula lah untuk cantilever beam. Tapi kita juga daripada formula theory tu kita akan calculate the error percentage, right? So kalau percentage itu tinggi, maksudnya kan kita punya discretization yang kita buat itu adalah tidak berapa bagus. So we need to
kecilkan saiz dia, for example, right? Untuk dapatkan error calculation yang lebih, error percentage yang lebih kecil, kan? So, kita kena, we have to play with the size of the mesh, okay, of the these elements lah, basically. And of course, one of the important things lah untuk kita calculate for structure analysis is, of course, the yield strength, lah, the modulus of elasticity, because the stiffness matrix and so on, which is based on all the material values. So, material properties is important lah for structure analysis, kan? So, these are the values that we have to consider lah. Kita kena considerkan dalam kita punya simulasi. Okay? Alright. Okay, untuk projek juga, kita ada projek juga untuk student. Untuk student buat projek kita. So, kita ada apa, ini antara projek-projek lah yang dibuat oleh student untuk kelas FPA. Untuk maklumat FPA, kelas FPA kami cuma 2 credit hour. So, tak banyak lah masa kan. So, basically we only do for static analysis lah. Tak ada dynamic, tak ada frequency analysis, tak ada. So, this is basically just static analysis sahaja. Okay. So, kita ada projek-projek ini. So, each student require to propose satu projek and then diorang akan buat apa yang patutlah, assemble all the parts together and then kita applykan load, kita applykan constraint, boundary condition lah. Basically, semua benda computational modeling ni semua sama kan. Kita ada load and kita ada constraint. Kita kena apply and then apa benda yang kita tengok tu kan, result dia macam mana. So, ni sama lah juga untuk structure analysis pun lah, FPA. Yang ni kita guna katia yang ni. Untuk FPA analysis ni kita guna analysis and simulation yang dalam katia. So, this is the FPA analysis inside katia lah kita guna. Okay, so of course this one is made to lukis menggunakan katia lah. So, we can get warmnesses daripada sini ya, stresses dia. And then kita ada displacement daripada, kita can get displacement daripada dia. So basically, one of the things that they have to do untuk lepas yang orang dapat yang initial ni, dia orang kena redesign lah. Okay, so untuk kembali kepada one of the reasons why we use computer application lah ataupun computational modeling and simulation is kita nak redesign senang lah, redesign senang. Kita nak ubah material, we just change the material inside the simulation kan. Ataupun kita nak reduce the dimensions lah, kita pun senang buat. Okay, reduce the dimensions and so on. So we can easily do that in by using simulation kan. Senang sikit. And then kita akan dapat result tu and then we calculate the factor of safety and so on lah. Okay. So untuk that's one of the nice things about simulation lah. Ya. Okay. Yang ni ada satu lagi contoh lah. Project this is a guitar stand lah. Dia nak tengok apa yang berlaku. Guitar stand ni adakah dia akan mampu menahan berat di gitar ke kan. For example lah, so dekat dia translational displacement. Alright. Okay. So seperti yang saya cakap tadi ya, because basically modeling is simplification lah. So we need to validate and we need to verify. So these are the two processes that we always have to do lah. Okay. Kena ada validification dan kita ada verification kalau kita buat modeling and simulation lah. Computer application ni semua. But basically it's based on mathematics, is based on apa ni, assumptions kan that we use. Jadi kita kena validate lah, and then validation itu selalunya dibuat berdasarkan if we have theory ya. For example, kalau kita ada one dimensional heat transfer, okay, kita boleh validatekan dengan one dimensional heat transfer punya result. Okay, untuk model tu. Okay, kita untuk yang established software, probably we don't have any problem lah. Untuk yang simple-simple problem kan. Tapi untuk yang modeling kita buat sendiri, yang itu kita kena validate lah. Even by using simple punya apa ni, theory. Tapi if we have the integration of banyak pelbagai-bagai jenis proses into one, then even for the apa ni high-end software pun kita kena validate juga lah the results, because kebanyakan based on my experience, I usually consult other people lah bila dia orang buat simulation ke apa ke, because sometimes to simplify these things are based on experience lah. Kalau ditanya orang yang draw software tu, of course dia orang tak beritahu kan, but usually these are based on experience, so I usually consult website lah, CFD online ke apa ke, and the best practice lah to do some things and so on lah. So basically that thing.
So for yang complex problem lagi susah nak jumpa kan. Jadi of course those need to be validated. Validated macam mana? Kalau tak ada theory of course kita buat yang ada eksperimen kita validatekan. Or if, of course if you kalau again if you cannot find experiment you can go through paper-paper yang ada, journal paper and so on, find one which is mostly related to what you do kan, what you're doing now, and then kita apa ni, you simulate apa yang paper tu buat to get the exact solution. So that can also be one of the validation method, as long as you validate in the result kan. You ada term satu yang garbage in and garbage out, right? So sometimes if you don't give, kalau you tak bagi apa ni, input yang betul lah, output yang salah kan dapat lah in the end kan. So that's why kena selalu validate je. Okay, kalau kamu ada eksperimen senang, kamu boleh validate kamu solution dengan eksperimen kamu yang ada, right? Now after validation also, you kena tengok juga, you kena verify betul ke apa model yang kamu buat tu untuk apa yang you nak buat tu. Okay, so if you want to apa, study about something, whether the model that yang dah validate tu, adakah dia mampu memberikan apa yang you nak. So verification lah, that one lah. So we have two parts to it. Ini adalah sangat penting lah, so mostly people forget about this one. Okay, dalam dia orang punya computational modeling and simulation lah, right? Okay, and then alright, so last one, last slide sini ya. But saya janji about sejam kan. Okay, last slide will be, ini adalah software-software yang adalah yang kami boleh guna untuk buat finite element analysis, CFD software lah. So basically CFD finite element tu memang merangkumi CFD pun boleh je kan. And then CFD tu kita boleh selesaikan, CFD is the problem type lah untuk transfer, untuk fluid flow dan sebagainya. So kita boleh guna lattice Boltzmann lah, Monte Carlo lah apa semua tu kan, kalau partikel ni. So those are the simulation methods lah basically. Now these are the softwares which has all those simulation methods kan. Okay, so Autodesk, CFD, SimScale, banyaklah macam-macam ada. Ada yang open software juga lah, macam OpenFoam, this is a free software, so uses banyak volume dia, tapi sekarang ada banyak element juga. So you can use this one lah, if you are good in programming kan, you do program sendiri, so this is open, you guna yang ni, okay, tak perlu bayar apa. Kalau yang lain, saya rasa kena bayar lah, SimScale, maybe ada yang tak perlu bayar. And then for Ansys, yang ni you can get a free punya student software. So you can boleh download balik nanti kan. So CFX Fluent is for CFD ya, for fluid flow. Kalau you nak guna untuk apa, kalau if you want to use for apa ni, Ansys Mechanica, itu adalah untuk structural analysis lah. But I think you can get it for free also lah. Dekat sini kami tak guna ya, kami guna Katia, so memang ada license. Cuma Fluent dia saya guna license untuk student. Okay, so these are the software that you can use lah. Alright, so I think rasa dah habis kot. Okay. Okay, that's all untuk saya lah, daripada saya untuk hari ni kan. Tak apa, saya rasa maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan dari presentation saya tadi. Okay. Baik, terima kasih Dr. Suhaila atas presentasinya yang sangat bagus, menarik sekali mengenai modeling dan simulation ini. Baik, untuk peserta kuliah hari ini, apakah ada pertanyaan? Silahkan, pertanyaan. Nah, mungkin dari saya dulu, mungkin untuk peserta mahasiswa kita, Dr. Suhaila, yang sederhana sekali ya, modeling sama simulation itu bedanya apa ya? Modeling itu kita modelkan ya. Dia ada dua part ya tu, kepada dia model tu sebenarnya kita modelkan real problem tu kepada computational modeling tu. Tak masuk lagi ke dalam ke dalam simulation lagi ya. Sebelum kita jalankan simulasi tu, kita panggilnya modeling dulu. After that kita masukkan and then become simulation lah. So the whole thing panggil numerical simulation. Begitulah kan. So modeling itu pre-processing dia lah. Kalau kita kalau sebenarnya orang panggil just the whole thing to be numerical simulation kan, orang panggil, tapi ada pembahagiannya lah sebenarnya. Baik, terima kasih Dr. Suhaila. Kemudian mungkin mengenai pentingnya computational activity ini,
atau modeling dan simulation ini. Bisa dijelaskan lagi enggak oleh Dr. Suhaila? Tadi memang sudah dijelaskan ya di awal dan di slide-nya, supaya mahasiswa yang hadir ini tuh lebih antusias lagi pentingnya modeling sama simulation. Oh, ya. Ya, jadi apa yang mereka ambil perkuliahan, materi perkuliahan itu mungkin akan digunakan di nanti untuk modeling dan simulation ini. Ini pelajar tahun akhir ya Pak? Campur loh. Makanya ya, jadi ada yang tahun awal, tahun tengah juga, dan akhir. Oke, baik. Selalunya di sini studentnya gunakan ini untuk final year project ya, project tahun akhir mereka. Setengah itu guna desain sesuatu produk, and then untuk kaji strength produk itu kan, untuk menahan bebanan and so on. So diorang gunakan final element analysis lah di sini. Kalau untuk projek saya dan beberapa rakan lain, Dr. Mufluid punya group, kami gunakan untuk, maybe ada juga yang guna untuk akustik, ada juga guna untuk apa? Untuk saya, projek student saya kebanyakannya, sebab mereka kan hari itu PKP, right? Duduk di rumah, jadi projeknya berkaitan dengan thermal comfortnya inside the house itself. So, dia orang buat kajian untuk dalam rumah itu cara untuk increase thermal comfort lah dalam rumah itu sendiri. Tapi untuk menjawab pertanyaan Dr. Daisman ya, banyak sebenarnya aplikasi untuk computational ini, computational modeling and simulation ini. Salah satunya di kalau di sini ya, FYP final project dah tidak ada apa ni. Dulu kami ada budget ya untuk membeli barang-barang keperluan FYP, right? Sekarang ni sudah tak ada. Jadi if kita gunakan simulasi ni, kita dapat mengurangkan kos lah kalau kita buat design project. Prototype itu kita boleh buat virtual prototype. Dan virtual prototype itu kita boleh test. Kan tidak, tanpa perlu mengeluarkan duitnya kalau kita pergi ke kedai. Kalau kita nak, let's say kita nak fabricate part produk itu memerlukan lumayan juga kan. Tapi kalau kita gunakan simulasi ni, mengurangkanlah kos-kos itu. Pada saya lah, itu one of the point lah kot kalau student-student ya yang mau buat projek-projek mereka kan. So this is a good way and a cheap way lah. Kalau ada software adalah, and then ANSYS pun ada software yang free kan untuk student. So boleh diaplikasikan lah oleh mereka dalam projek-projek nanti. Baik, terima kasih Dr. Suhaila atas penjelasannya. Semoga para mahasiswa dengan penjelasan tadi lebih aktif lagi pentingnya tentang computation ini ya. Ada pertanyaan lagi dari para peserta, dari para mahasiswa? Silakan. Mas Koko Dharma Putra, silakan, ada pertanyaan? Pak Daisman. Oh iya. Boleh. Oh iya, silakan Bu Riyati. Iya. Terima kasih Pak Daisman. Ibu Suhaila. Saya. I just want to ask, in the practice in UNIMAP, when students doing a simulation, do you also want them to make the experimental process to prove the simulation, or you just do the simulation? Thank you. Kalau untuk perlu ada validasinya, Ibu. Yes. Perlu ada dari segi eksperimen ataupun dari segi teorinya juga. Oh, okay. So, dua-dua ya, both ya, Ibu Suhaila ya. Yeah. Jadi tidak hanya simulation saja berarti ya, Bu ya? Ya, tidak. Itu kalau di presentnya, project studentnya, kami akan bertanya ya, apakah data yang diberikan itu valid atau tidak kan, untuk kita terima lah. Ya. Okay. Terima kasih, Ibu Suhaila. Iya, terima kasih, Bu. Baik, ada lagi pertanyaan untuk Dr. Suhaila? Pak Daisman, saya ingin bertanya. Oh, silakan, Mas Rio. Oke. Ibu Suhaila, saya ingin bertanya. I want to ask about the finite element analysis. Yeah. Jadi tadi kan finite element analysis itu fungsinya seperti yang Ibu beritahu tadi. Nah, di elemennya itu, how do we get the best element for our product? Kayak elemen paling sesuai. Elemennya. Dari shape-nya atau size-nya. Kalau dalam Cartier itu ya, kalau ini ikut Cartier lah, filosofi lain saya kurang arif lah. Kita ada size, kita ada sag dia ya.
And then kita ada satu nanti bila kita simulatekan the finite element tu, kita akan dapat satu global error rate, right? Global error rate tu, kita, seharusnya global error rate tu adalah bawah 10, set eloknya lah, kan? Itu yang praktis yang saya buat lah di sini. Kalau it means that the difference between result daripada satu mesh itu, satu elemen itu, per elemen lain itu, perbezaannya kurang lah, kurang 10%. So it's good lah, daripada kalau 20% means displacement di satu mesh itu dengan mesh yang di satu lagi itu, bezanya tinggi kan. So agak sukar untuk kita percayalah result itu. So itu salah satu daripada benchmark yang kita boleh gunalah, global error rate. Tetapi global error rate itu tidak menjaminnya bahawa kita punya result itu betul atau tidak. Ya, yeah? So still we need to compare dengan theory lah, macam yang tadi itu. Kalau saya contoh cantilever beam itu, kita tengok dia punya accuracy tu kan. Kalau lagi accuracy tu a bit small, then it means that kita itu dah okay. Regardless of besar ke tak besar ke kita punya mesh tu, you know, we always compare dengan theory. Unless for complex yang kita tak tahu, then we go to the next one lah, which is the global error rate. So ada 2 points lah kita boleh gunakan untuk determine best size for our mesh, you know. And the mesh, the sag juga kan, you know, sag is for if you don't have apa, kalau kita tak ada yang square, if you have an uneven geometry, yeah. So we need the sag lah untuk we need to reduce the size of the sag lah kat situ kan. Di sini ya, sini jap. Kita tunjuk ya. Baik. Okay, baik. Terima kasih. Tak, saya tunjuk kejap. Kejap. Ya, saya tunjuk ni ya. Kejap ya. Saya tunjuk pasal sag ini. Okay. Kalau ini ya, sagnya di sini ya. Ada dua. Ini sagnya ya. So ini part juga kita boleh kurangkan saiznya. Okay, so kita boleh play around with the size of the mesh and play around with the size of the sag, as long as bila kita buat comparison dengan theory dan juga comparison of the global error rate tu, kita dapat as low as possible. Macam itulah. Okay. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dari peserta mahasiswa atau dari Bapak dan Ibu? Bagaimana? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kegiatan perkuliahan ini bisa diakhiri. Terima kasih banyak, Dr. Suhaila. Nah, sebelumnya kami mau memberikan sertifikat buat Dr. Suhaila dan Bu Dekan ya. Bu Dekan, apa bisa memberikan sertifikatnya? Saya nanti share screen sertifikatnya. Oke. Siap Pak Daisma, saya share screenkan aja buat Ibu Suhaila, nggak apa-apa. Oh, Pak. Dari Murianti ya? Ya, saya izin share screen. Baik, Ibu, thank you so much for the very very good material you have give us. Semoga ke depan Ibu tetap berkenan gitu ya untuk memberi kuliah dengan kami terkait masalah ini gitu. Ya, kita bisa exchange, saling memberi begitu Bu. Dan kami tidak bisa memberikan apa-apa Ibu kecuali ya ini gitu. Saya izin share screen ya Ibu. Ya, oke. Okay. Ini Ibu sertifikatnya sementara secara visual ya Ibu, nanti akan disampaikan dari pihak panitia langsung kepada Ibu. Mungkin melalui WA atau email Ibu ya. Ya, terima kasih. Secara resmi akan disampaikan. Ya, terima kasih. Thank you very much Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf jika ada apa-apa kesilapan dari sini. Enggak apa-apa Ibu, ilmunya sudah banyak sekali tadi kami mengikuti dari depan sampai belakang. Ya. Karena memang simulation itu ke depan akan menjadi modeling and simulation akan menjadi salah satu hal sangat penting ya Ibu ya. Ya, benar itu. Betul. Terima kasih. Memang, ya, kami kalau saya pribadi itu banyak main di simulation untuk casting. Casting proses. Karena saya casting Ibu. Oke. Ya. Makanya itu kenapa penting sekali ya buat anak-anak terutama untuk mahasiswa mesin ini, karena
ke depan akan seperti itu, adik-adik mahasiswa. Jadi tolong saya harap apa yang disampaikan hari ini apa yang Ibu harapkan lah ya. Ya, can open the student mind ya Ibu ya, supaya mereka bisa accept simulation, modeling and simulation. Ya, ya, betul. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali ya. Kalian ditutup ya Bu Ranti. Ya. Yang nutup Mas dong. Oke, baik. Sudah Bu Ranti ya. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan, Bu Saila. Berarti acara ini kita akhiri dan saya tutup. Terima kasih banyak Dr. Suhaila dan para peserta dari mahasiswa dan beberapa dosen yang hadir. Terima kasih banyak. Namun sebelumnya kita foto bersama ya. Foto bersama. Ya, foto bersama. Foto bersama. Tolong para teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu untuk on kameranya. Ini ada beberapa slide, ada 3 slide. Baik, ini saya cek dulu. Nah, ini tolong yang kameranya belum on, silakan onkan. Ayo onkan kamera semua. Silakan. Baik, saya mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan yang ketiga terakhir, halaman terakhir. 1, 2, 3. Kemudian untuk para peserta mahasiswa, jangan lupa mengisi daftar hadir ya di kolom chat. Baik, terima kasih banyak kepada semua peserta dan kepada Dr. Suhaila. Kita mudah-mudahan bertemu lagi. Insyaallah. Saya berharap bisa bertemu lagi dan mengisi di acara atau kegiatan perkuliahan berikutnya. Ya, insyaallah boleh saja. Baik, terima kasih semuanya. Dokter Suhala. Ya, terima kasih ya, Pak. Kita berjumpa kembali segera. Oke. Terima kasih ya, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak semuanya. Thank you, Miss.